السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang panjangkan umur kita, yang masih memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berikan kekuatan untuk kita beramal dan istiqamah, dan seterusnya memberikan syurga, ganjaran pahala yang besar dan syurga yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam pelajaran yang lepas kita telah bicarakan tentang di antara sifat-sifat sabar ialah menahan kemarahan. Sifat-sifat sabar yang mana Allah akan uji kita dengan berbagai ujian, dan kita dah belajar juga bagaimana untuk menghadapi dengan ujian-ujian tersebut. Maka sabar didahulukan dan mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun alhamdulillah, kerana syukur kepada apa yang Allah berikan kepada kita dan kita redha. Ya, kerana dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kita kedudukan ganjaran yang orang yang menyebut istirja dalam di waktu ditimpa musibah terlalu besar, kerana Allah memberi rahmat yang terbaik bagi mereka-mereka ini, dan mereka dikategorikan orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini di antara hikmah ujian yang Allah beri kepada kita. Allah nak mengangkat darajat kita. Hikmah yang Allah berikan kepada kita untuk meninggikan kita di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, carilah syurga. Carilah syurga. Ya, kita berusaha beramal sedaya upaya kita untuk memiliki syurga yang dijanjikan. Maka carilah dan peliharalah dengan amalan-amalan yang terbaik. Sebelum sampai hari yang mana kita tidak ada lagi amalan. Ini yang kita tengok macam kabus, apa ni, jerbu yang datang kan, asap yang menjadi isu yang sampai menjadi tanda tanya, adakah ini yang disebutkan dukhan yang muncul di akhir zaman, ya, yang dikatakan asap yang muncul di akhir zaman. Namun kita melihat sifat-sifat tu belum menepati. Tetapi kalau muncul, ianya muncul sebegini, ya, subhanallah, ya, kalau muncul begini, hilang je dukhan, bermulalah acara tanda kiamat besar. Ya, na'uzubillah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan main-main, ya. Tentang asap saja merupakan tanda-tanda isyarat yang besar. Dan mungkin ianya datang dalam bentuk yang begini, kita tak tahu, ya. Tetapi agak menarik dalam kisah Ibnu Abbas, ya, bila melihat komet melalui angkasa, lalu dia tidak boleh tidur malam, lalu dikatakan bahawa aku tak boleh tidur malam semalam disebabkan aku melihat taik bintang ataupun komet tu melalui bumi. Kerana apa? Dikhawatiri akan keluarnya dukhan, asap. Jadi seolah-olah mengisyaratkan bahawa komet juga, ataupun melalui kefahaman Ibnu Abbas, ya, taik bintang ataupun komet itu yang muncul di muka bumi ini akan mengeluarkan simptom asap yang lain daripada yang lain. Kerana di antara sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asap yang muncul ini memenuhi dunia seluruhnya. Tapi bila kita tengok, tak lagi. Ya, di bahagian utara tak kena, bahagian selatan sangat tak kena, cuma tengah-tengah, tempat-tempat area yang terbakar yang terkena. Satu. Dan kedua, kalau terkena asap ni, terkena bagi orang-orang yang beriman, ya, dia hanya merasakan sakit kepala sesama macam itu je. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, kafir, dia rasa kepalanya macam nak terbelah, nak pecah, sakit sangat-sangat. Ya, itu yang membezakan. Ya, membezakan antara ad-dukhan, asap yang menjelang muncul di akhir zaman. Tapi mungkin Allah memberikan isyarat kepada kita, perhatikan elok-elok. Ya, benda ni dah mula muncul dalam keadaan yang begini. Agak menarik. Ya, supaya kita sentiasa berhati-hati. Tapi nanti lepas hilang asap, dah tak teringat dah, kan? Tak ingat apa dah. Alhamdulillah. Ya, kita rasa lega. Ya, bukan tanda kiamat. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kita sambung balik pelajaran kita hadis berkaitan dengan kesabaran. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-50, 26. Ya. Macam mana dia punya susunan tu, wallahu alam. Wa an Ibnu Abbasin qala qadima Uyainah
ibnu Hisnin fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibnu Qais wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar sallallahu radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashabal majlis Umar wa mushawaratihi kahulan kanu aw shubbanan faqala Uyaynah li ibni akhihi ya ibn akhi لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata ketika Uyainah ibnu Hisn datang kemudian menginap di tempat anak saudara sepupunya iaitu Al-Hur bin Qais, ia merupakan salah seorang yang dekat dengan Umar dan Umar mengangkat orang-orang yang pandai membaca Al-Quran sebagai kawan dan bermusyawarah dalam majlisnya, baik yang tua maupun yang masih muda usianya. Uyainah berkata kepada sepupunya, hai anak saudaraku, kamu adalah orang yang dekat dengan Amirul Mukminin, maka mintalah izin padanya agar aku dapat menemuinya. Kemudian saudaranya itu meminta izin dan Umar mengizinkannya. Ketika Uyainah masuk, ia berkata, wahai putra Al-Khattab, demi Allah engkau tidak berbuat banyak baik terhadap kami dan engkau tidak adil dalam mengadili kami. Maka marahlah Umar sehingga hampir saja ia dipukuli. Kemudian Al-Hur berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya, berikanlah kemaafan, perintahlah untuk berbuat baik dan janganlah hirau dengan orang-orang yang bodoh. Sebenarnya orang ini adalah termasuk golongan orang yang bodoh. Demi Allah, ketika ayat ini dibacakan, Umar seakan-akan belum pernah mendengarnya, padahal Umar adalah orang yang sangat teliti terhadap kitab Allah Ta'ala. Hadis rawahu Al-Bukhari. Baik, di dalam hadis ini berkisar berkaitan dengan seorang lelaki yang bernama Uyainah. Ya, Uyainah ibnu Hisnin. Siapakah Uyainah? Kalau mengikut dalam terjemahan ini, Uyainah ibnu Hisn aslama yaumul fath Makkah wa kana minal muallafatil qulub. Okey, dia ni kira dia masuk pada hari Fathul Makkah. Ya, pada hari Fathul Makkah, yakni akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia di antara orang yang dikatakan muallafatil qulub, yakni baru masuk Islam, hatinya masih perlu dilembutkan. Wa minal a'rabi jaffat, yakni di kalangan orang-orang Badui Arab yang keras, ya, keras hati dia. Irtadda wa ata bihi asiran ila Siddiq fa aslama fa atlaqahu. Lepas tu ya, dia murtad kemudian ditangkap, lepas tu dia bertaubat, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq melepaskan dia. Okey, fa qadima ibnu Hisn al-Madinah wa nazala ibnu akhihi. Okey, itu kisah lelaki ni, ya, menunjukkan lelaki ni agak dia, bila kita sebut di kalangan Badawi, dia tidak ada akhlak dikurang, adab dikurang. Orang Badui ni dia ikut cara dia lah, ya, ikut cara dia. Kalau kita datang tempat orang asli, kita akan pergi jumpa tok batin dia, kan, tok batin dia, maka di situ kita akan tengok perangai orang asli macam mana, beradab ke tidak, ya, beradab ke tidak. Yalah, mungkin adab dia, akhlak dia tak sama dengan akhlak kita. Bagi dia dah beradab tu, kita datang dia hidangnya biawak, kan, beradab lah tu, kan, nak bagi makan. Dia main dengan anjing, macam kisah seorang raja tu pancung pada Badui tu. Pasal apa? Badui tu puji raja, dia kata raja ni seperti anjing. Bagi orang Badui, anjing di antara binatang yang terbaik bagi mereka.
dan mereka sayang anjing. Tiba-tiba puji raja macam anjing. Raja pula dia faham anjing ni teruk, kan? Tiba-tiba puji seperti mana raja seperti anjing, dia tangkap badui di pancung. Okey. Itu perbezaan kita lah. Kalau nak bagi contoh, okey, masyarakat kita ni pun ada perbezaan dia. Macam orang, bagi saya yang saya pernah kenali, orang Melaka kan? Orang Melaka, siapa kenal orang Melaka kan? Ha, kan? Orang Melaka bahasa dia, ya? Kasar kan? Ya? Wallahu alam, saya tak tahulah. Tapi saya kenal seorang tu, pakcik itu orang Melimau. Ya? Saya jaga anak dia di Pakistan. Lama tak datang, bila datang-datang boleh dia cakap celaka kamu kan. Lama tak datang. Saya bila dengar kalimah celaka, apa ni pakcik ni kan. Kita tak biasa kalimah-kalimah yang begitu. Rupanya orang Melaka itulah ya, adat dia, adab dia paling mesra dengan orang yang dia suka. Betul ke? Wallahu'alam. Dengar cerita macam itu, dia akan keluar perkataan-perkataan yang kita dengar orang lain ni kasar, tetapi pada mereka baik. Ya, tapi rasa tak sesuai lah. Ya, adat kita tak sesuai. Ya, jangan. Pasal saya bila kena tu terkejut saya kan. Kita tak pernah biasa dengan kalimah-kalimah yang kasar yang begitu. Rupanya bagi mereka itulah kalimah sayang. Ya, tapi jangan dibuatlah kan pada masyarakat kita. Okey. Jadi si Uyainah ini ya dikategorikan dalam terjemahan ini termasuk golongan A'rab. Orang badui yang keras hati dia. Kemudian dia datang menginap di tempat anak saudara sepupunya iaitu Al-Hur bil Qais yang merupakan salah seorang yang dekat dengan Umar. Kerana Umar melantik orang yang tertentu dekat dengan dia seperti orang-orang yang hafiz Al-Quran yang baik, yang banyak perkara lah yang kita tengok ya, dia letakkan sebagai untuk menjadi tempat rujukan dia bermesyuarat. Dalam siri mesyuarat diambil orang-orang yang terpilih, terutamanya orang yang hafiz Al-Quran dan juga sifat-sifat yang tertentulah. Kemudian dan Umar mengangkat orang yang pandai membaca Al-Quran sebagai kawan dan musyawarah dalam majlisnya, baik yang tua maupun yang masih muda usianya. Ya, masih muda usianya disebabkan melalui pengalaman dia, Ibnu Abbas itu diambil kenapa Ibnu Abbas muda. Terpasal pada hari dia bermesyuarat, dia bawa Ibnu Abbas masuk dalam majlis dia, sedangkan dalam majlis dia itu di kalangan para sahabat yang tua. Di kalangan para sahabat yang mana mereka itu dikatakan kategori ahli badar. Sedangkan Ibnu Abbas baru dalam 20-an. Muda sangat-sangat. Tetapi mereka itu di kalangan orang-orang yang di kategori 50 tahun ke atas. Jadi bila mereka melihat Umar membawa Ibnu Abbas dalam majlis mesyuarat mereka, ya, syura mereka, lalu mereka kata, ya Umar, kalau macam itu kami boleh bawa anak-anak kami masuk dalam majlis mesyuarat. Okey, Umar kata, tak apa, kamu tunggu sebentar. Lalu Umar mengatakan, kamu tidak kenal dia. Okey, ala kulli hal, Umar katakan, baik, siapa yang boleh memberikan penafsiran tentang ayat bila Allah turunkan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, kan? Jadi semua di kalangan para sahabat waktu itu mentafsirkan dengan kefahaman yang disebutkan daripada terjemahan Al-Quran itu, idza jaa nasrullahi wal fath, bila kamu melihat pertolongan Allah dan kemenangan, orang akan masuk ke dalam, ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu menyaksikan orang ramai masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, ya, beramai-ramai. Jadi penafsiran mereka mengikut zahir ayat. Okey. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi semua menterjemahkan begitu. Lalu bila ditanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah pendapat kamu dalam penafsiran ini? Ibnu Abbas kata, aku menafsirkan lain. Kan? Lain. Daripada semua ahli syura tu, tiba-tiba Ibnu Abbas mentafsirkan lain. Apakah maksud tafsiran kamu ya Ibnu Abbas? Lalu dikatakan bahawa bila turun ayat itu mengisyaratkan Rasulullah akan mati. Tu dia kefahaman dia. Beza. Rasulullah akan wafat.
Para sahabat tak nampak tu, tetapi Ibnu Abbas nampak yang begitu kedudukannya. Oleh kerana itu, Ibnu Abbas mendapat tempat yang tinggi di sisi Sayyidina Umar kerana kefahaman penafsiran dia lain daripada yang lain. Itu yang disebabkan doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ya, kelebihan yang Allah beri kepada Ibnu Abbas disebabkan doa Rasulullah kepadanya. Jadi, disebabkan mereka ini termasuk di kalangan orang-orang muda. Jadi dikatakan di sini Sayyidina Umar mengumpulkan majlisnya baik yang tua maupun yang masih muda. Yang dikatakan kalau ikutkan di kalangan orang-orang yang tua, ya, diletakkan dalam umur 30 ke 40 ataupun 33 ke 50. Tu dia. Ada pun yang muda di bawah pada tu. Yakni 20 ke atas lah kalau ikutkan di sini. Ya. Okey, baik. Kemudian Uyainah berkata kepada sepupunya, yakni Al-Hur, "Hai anak saudaraku, kamu adalah orang yang dekat dengan Amirul Mukminin. Maka mintakanlah izin padanya agar aku dapat menemuinya." Ialah waktu Sayyidina Umar berada di dalam pengurusan pejabat dia, ya, bukan boleh orang semua nak masuk. Jadi dia ni meminta izin disebabkan Al-Hur ini rapat dengan Sayyidina Umar. Maka bila Al-Hur minta izin dengan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar mengizinkan si Uyainah untuk masuk. Kemudian saudaranya itu meminta izin dan Umar mengizinkannya. Ketika Uyainah masuk, ia berkata, "Wahai putera Al-Khattab." Terus direct, ya, bukan "wahai Amirul Mukminin." Ya, terus "wahai putera Al-Khattab." Oi, panggil nama, lepas tu nama pula terus nama bapa. Ya, putera Al-Khattab. Bahasa Arab, yang ni orang Arab kan yang kita katakan dia keras hati, dia panggil ikut suka dia. Okey? "Putera Al-Khattab, demi Allah, wallahi, engkau tidak berbuat baik, tidak berbuat banyak kebaikan terhadap kami, dan engkau tidak adil dalam mengadili kami." Ya, subhanallah, dia nak masuk tu dengan hati kata dia nak lepas geram dia. Dia rasa Umar tidak bagi yang terbaik dan Umar tidak menyempurnakan, ya, keadilan dia dalam pemberian dia. Marah dia kepada Sayyidina Umar. Maka marahlah Umar. Bila Umar mendengar apa yang dicakap, marahlah, ya, sehingga hampir saja ia memukulnya. Ya, hampir saja dia pukul tu. Kemudian Al-Hur berkata kepada Umar, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin." Nampak tak? Uyainah panggil "ya putera Khattab", tapi Al-Hur "ya Amirul Mukminin." Ini dia adab, ya, beradab. Bila orang yang dah ada hak untuk dipanggil, maka kita kena panggil. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adab. Adab ni amat penting bagi kita yang bertamadun ataupun yang ada ilmu, yang terpelajar. Mesti kita panggil orang mengikut apa yang diberikan. Oleh kerana tu, kalau orang tu ada pangkat datuk, kena panggil datuk. Datuk Seri panggil. Itu adab. Ya, jangan alah malah aku panggil datuk. Mat, ya, tak boleh. Kerana itu hak dia. Dia diberikan untuk dipanggil datuk, maka panggil kalimah itu sebagai penghormatan. Kecuali kalau dia kata, "tak usahlah panggil saya datuk, panggillah orang biasa." Itu tak apa. Tetapi selagi dia tak panggil, mengatakan tak usah panggil, maka kita kena panggil. Itu adab dia. Kecuali kalau yang dah biasa-biasa tu, itu lain. Tetapi itu adab dia. Ya, memang adalah hadis mengisyaratkan kena bagi orang itu mengikut hak dia. Itu adab. Kalau orang tu suka panggil pakcik, panggil pakcik. Kalau suka panggil ni, panggil. Panggil dengan gelaran yang dibenarkan oleh syarak. Okey? Kemudian, bila ditengok tu, "wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya." Ya, Masya Allah, Al-Hur ini pandai mengaitkan dengan ucapan Allah turunkan wahyu kepada Nabi-Nya. Ya, "berikanlah kemaafan. Perintahlah orang yang orang berbuat baik dan jangan hirau orang yang bodoh." Ya, jadi tiga kalimah maksudnya berilah kemaafan. Utamakan kemaafan, perintah orang berbuat baik dan jangan menghiraukan orang yang bodoh. Dan sebenarnya orang ini termasuk golongan orang yang bodoh. Ya, masuk ke nak marahkan orang je, nak kutuk orang. "Demi Allah,
Ketika ayat ini dibacakan, Umar seakan-akan belum pernah mendengarnya, padahal Umar adalah orang yang sangat teliti terhadap kitab Allah Ta'ala. Subhanallah. Umar bila dengar ayat Al-Quran terus terduduk. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia jiwa Umar yang dulu kerah hati, yang kita tahu sampai dia tampar adik dia, sampai dia nak bunuh Rasulullah. Pada hari dia beriman kepada Allah, as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh ya Allah, kami akur. Ini dia ahli syurga. Ini dia antara sifat ahli syurga. Bila bertemu dengan ayat Al-Quran, dia tidak akan melangkah lebih daripada itu, melainkan as-sam'u wa ta'ah. Terus dia merendahkan dirinya dengan Al-Quran. Kena ada dalam jiwa kita. Kalau kita nakkan diri kita bersama dengan kedudukan para sahabat, ini di antara usul dia. As-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, ya, tak mau melangkah. Itu pasal bila Abu Bakar membaca ayat, bila Abu Bakar mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah mati. Man kana ya'budullah fa innahu hayyul la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka dia hidup dan dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Lepas tu dia datangkan ayat, wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu adalah seorang rasul seperti mana rasul-rasul yang terdahulu. Bila Umar mendengar Abu Bakar baca ayat tu, kalau sebelum tu dia mengamuk, dia pegang pedang sampai Abu Bakar kata duduk, tak nak duduk, tapi bila dia dengar ayat tu dia terus terduduk. Ya. Dia terus terduduk, dia mengatakan seolah-olah ayat tu baru je turun. Ya. Sedangkan ayat tu dah turun lama dah. Ya. Okey. Jadi ini dia Umar. Kalau nak kenai Umar, inilah dia Umar. Lembut. Selepas dia beriman, pada hari yang kita tahu dia nak bunuh Muhammad, membunuh Rasulullah dengan kegarangannya, selepas masuk je Islam, ya, matanya mengalir air mata yang sampai tinggal kesan air matanya. Subhanallah, kita tak tinggal lagi, ya, sedangkan kita Islam start dari kecil, ya, tak tinggal air mata, ya, kita tinggal mata air kita aja, ya, air mata tak meninggal. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ahli syurga mubasyirin bil jannah. Okay. Jadi ini contoh yang terbaik yang perlu kita ikut bila bertemu dengan kalam Allah, as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Bila kita mendengar hadis Rasulullah, sami'na wa ata'na. Berlatih, tuan-tuan dan puan-puan, berlatih benda ni. Kalau kita nak berada dalam kekuatan yang bersungguh-sungguh di akhir zaman, ini je jalan dia. Jangan bila kita dengar kalam Rasulullah ataupun kalam Allah, masih hal lagi ada sifat nak takwil, nak pusing. Bila Rasulullah mengatakan la ta'kulu bishimali fa inna syaitana ya'kulu bishimal, bila jangan kamu makan tangan kiri, sesungguhnya syaitan makan tangan kiri. Alah tak apa kan, alah tak apa tangan kiri kalau bersih. Kita mentakwil, tuan-tuan dan puan-puan, jangan takwil, ya, jangan takwil hadis Rasulullah. Beriman dahulu, ittiba', ikut. Kerana para sahabat tidak pernah mengenali takwil yang begitu. Tiba-tiba kita di akhir zaman, ya, kita mentakwil yang begitu. Na'udzubillah min dzalik syarr, dalam kejahatan dalam diri kita, dalam ittiba'ur rasul. Jangan, berlatih tu. As-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ta'an. Baik. Itu di antara perkara yang penting terhadap Al-Quran dan hadis. Itu di antara akhlak kita. Akhlak kita bila bertemu dengan Al-Quran dan hadis, berhenti, beriman, beramal. Ya, beriman dan beramal. Bukan main, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Wahyu yang Allah turun, agama ini adalah milik Allah, bukan milik siapa. Hatta Rasulullah sendiri bukan milik dia. Milik Allah. Allah berikan kepada Rasulullah untuk menyampaikan. Termasal Rasulullah menyampaikan kepada kita dengan amanah. Dia tak akan tambah, tak akan kurang. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalaulah Muhammad mengada-ngadakan, menambahkan atau mengurangkan apa yang kami sampaikan, la akhadna minhu bil yamin. Nescaya kami akan tangkap dia. La qata'na minhu al watin. Nescaya kami hancurkan dia. Mengisyaratkan kepada kita, agama yang sampai kepada kita ini adalah agama milik Allah. Oleh kerana itu kita mempertahankan dia. Kita mempertahankan seperti mana Rasulullah mempertahankan, para sahabat mempertahankan.
Tuan-tuan dan puan-puan, besar pahalanya. Terpaksa bila kita kata tak boleh sesuka hati untuk mengatakan ini hadis walaupun hadis tu kita tahu palsu. Bila kita mengatakan hadis palsu, berarti kita mengkhianati Rasulullah, mengkhianati Allah. Kita menipu Allah. Ya, bukan main. Tak boleh kita mengatakan, okey, apa salahnya nak buat begini, begitu terhadap agama. Tak boleh. Seolah-olah kita mempertikaikan ketetapan yang Allah telah berikan. Sedangkan wahyu itu milik Allah. Oh, bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Bermain dengan agama merbahaya. Dia bukan bermain dengan benda-benda yang berada di dunia ni. Ya, tetapi dengan agama akan menentukan kedudukan kita neraka kalau kita salah. Nauzubillah min dzalik. Baik. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون يا bukan satakunu satakunu kalau itu betul kan satakunu okay إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه الأثرة انفراد بالشيء عمن لم له فيه حق. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya sepeninggalanku nanti akan ada sifat-sifat para pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan beberapa perkara yang kalian akan mengingkarinya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan pada kami jika kami menemui zaman itu? Baginda bersabda, tunaikanlah hak yang diwajibkan ke atas kalian dan mohonlah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih. Al-asarah adalah menyendiri dengan sesuatu dari orang yang terdapat hak padanya, sifat mementingkan diri, ego. Okey, baik. Dalam hadis ini berbagai-bagai bentuk hadis panjang. Sebenarnya ini di antara salah satu juzuk hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan pada hari-hari fitnah. Hari-hari fitnah kita bersama pemimpin. Okey. Kita tolak, kita tak nak bicara politik ya. Tetapi dalam hadis ini berkaitan dengan politik. Yang mana apa yang perlu kita lakukan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Subhanallah. Saya menyaksikan manhajus salaf. Ulama-ulama salaf telah mengajar kita jalan yang benar, jalan yang cukup cantik. Sabar, sabar, sabar. Itu jalan. Jangan cepat melatah, jangan cepat melatah. Kerana apa? Kita pada zaman ini ataupun zaman sebelum ini kita dah merasakan kezaliman. Ya, kezaliman yang dahsyat. Tetapi kita tak pernah menyaksikan kezaliman yang pernah saya ceritakan seperti kezaliman yang berlaku terhadap apa dia? Masyarakat Islam yang masa itu sahabat masih hidup, tabi'in masih hidup. Ya, pada zaman tabi'in yang dikatakan Yusuf, Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Kalau kita menyaksikan sejarah peradaban dunia ya dengan sifat yang ada pada Hajjaj, kita mengatakan memang sampai sekarang kita takkan jumpa orang sezalim Hajjaj. Zalim. Salah sikit, pancung. Ya. Apa juga kesalahan baginya pancung. Subhanallah. Mencuri, orang potong tangan, tak, dia potong kepala. Dalam sirah mengatakan salah buang air, orang kena denda, tak, dia pancung. Hukum pancung. Masya Allah, hukum dia pancung, 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 pancung. Bayangkan kalau dia muncul pada zaman ni. Salah parking. Apakah? Pancung. Speed trap. Pancung. Umboi. Habis kita. Tapi itu hakikat dia. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi yang terkenal sebagai pengalir darah pembunuh yang dahsyat. Ya. Sahabat masih hidup waktu itu. Tabi'in masih hidup. Tetapi bagaimana mereka bermuamalah terhadap pemimpin? Itu dia. Ya. Kita tak study tentang tu. Ya, kita baru sedikit, akhirnya berubah kepimpinan, baru kita rasa kepimpinan dulu lagi baik.
Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, belajar daripada apa yang berlaku pada para sahabat sebelum kita menyesal seperti mana yang berlaku pada Timur Tengah. Kan, Arab Spring, zoom naik. Apa berlaku? Iraq macam mana kesudahannya? Libya bagaimana kesudahannya? Yaman, Syria, itu semua kesan kita tergopoh gapah. Itu kesannya. Ulama kata, study elok-elok, bersabar sedikit. Dan kita hadapi, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, nasib baik Malaysia bukan macam Arab Spring. Kalau tak, kita pada hari ini menangis dan menyesal. Oh, bukan ni, tapi nak ceritakan. Itu kaedah syarak. Ya, tapi nak buat macam mana? Dah berubah kan? Kita akan menyesal. Alhamdulillah, Allah masih lagi memelihara kita. Tak seperti Syria. Yang dulunya asalnya tak ada gangguan. Boleh kata kamu bebas nak melakukan apa-apa. Sekarang dah tak boleh. Di Iraq, tangisan waktu zaman Saddam dahulu dikatakan zalim, zalim, zalim. Tapi yang mati berapa kerat je. Dan dia bunuh pun bukan orang-orang biasa. Dia bunuh orang yang dikatakan seperti Syiah. Yang cuba memberontak. Itu je. Tetapi pada hari ini, apa yang berlaku? Habis semua orang dibunuh. Orang sunnah habis dah. Kerana pemerintahan tu dah Syiah. Mengalir air mata. Apa yang kita dapat? Begitu juga di Yaman, di Mesir, di mana kan semua negeri, hatta di Jazair sekarang berlaku lagi dengan dahsyatnya. Kita mendapat tahu ya, fitnah, ada fitnah-fitnah yang terbaru. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, belajar dari perjalanan ulama salaf. Kenapa? Kerana mereka memahami apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Ha, ini di antaranya. Ini di antara hadis apabila Hajjaj ya melakukan kezaliman, mereka datang bertemu dengan Ibnu Abbas, mereka datang kepada Hasan Al-Basri, mereka datang di kalangan ulama, Ibnu Umar kalangannya sahabat, mereka datang minta fatwa, kenapa kita tak boleh keluar menentang Hajjaj? Kan, ini di antaranya ya, hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Kerana apa? Kerana kita tak nampak kesilapan. Kalau berlaku silap terhadap benda-benda yang begini, yang menyebabkan air mata kita mengalir dan menyesal tak guna. Dah tak guna lagi. Okay? Macam di Syria, apa yang boleh kita dapat? Habis dah, hancur. Satu negara hancur. Habis hancur. La ilaha illallah. Habis. Nyawa habis. Anak-anak zuriat kita habis. Semua habis. Kesan daripada kononnya nak bangun, nak islah. Habis, tak boleh. Oleh kerana itu kembali kepada cara fahaman salaf. Tapi orang akan kata, Allah pengecut. Ha, dia akan kata pengecut. Itu yang jadi kita berani itu. Kamu kata aku pengecut, ha, kita keluarkan fatwa. Sebenarnya yang keluarkan fatwa kebanyakan yang jahil. Ya, yang jahil. Ya. Alhamdulillah Allah masih pelihara kita. Alhamdulillah Allah masih pelihara kita. Okey, di dalam hadis ini dari Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya sepeninggalanku nanti akan ada sifat-sifat para pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Dan beberapa perkara kalian yang ingkarinya. Ya, kita tak setuju. Tuan-tuan dan puan-puan, memang kita tak setuju apa yang kita tak setuju, tetapi kena berhati-hati bila kita bertindak. Karena dalam Islam amat menjaga darah nyawa umat ini, ya. Kita tak boleh bertindak ikut hawa nafsu. Kita tak boleh bertindak yang mana bercanggah dengan syarat-syaratnya. Kenapa? Kita perlu lihat risiko di belakang tu. Jadi oleh kerana tu, prosedur perlu ikut. Yang mana tidak datangkan mudarat, maka kita buat secara begitu. Kalau tak boleh kita apa nak menegur cara yang dibenarkan, kita paling kurang kita tegur cara yang meringankan daripada mudarat yang berlaku. Takut mudarat besar yang berlaku. Itu dia kaedah. Kalau boleh menulis cara tegur, tulis. Kalau boleh cara WhatsApp, cara betul lah maksudnya. Bukan maki hamun. Buat begitu. Itu yang saja yang dibenarkan. Kalau boleh cara mengundi pada zaman ini, maka kita buatlah. Itu cara dia. Jangan sampai mengalirnya darah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan tidak memahami, saya kata maaf ya, tidak memahami apa yang sedang berlaku. Sebenarnya ada golongan-golongan tertentu yang cuba nak mengambil kesempatan daripada pencaturan apa yang berlaku zaman sekarang. Di kalangan orang kafir itu satu bab, mereka memang tidak akan redha kepada orang Islam. Tak akan redha.
Allah dah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, mereka tidak akan redha. Tiba-tiba kita yang menganggap mereka redha. Allah dah kata kita, mereka tak akan redha. Mereka hanya berpura-pura. Okey? Satu. Dan kedua, dari kesempatan yang bakal berlaku ni, golongan-golongan tertentu di kalangan yang dikatakan khawarij akan mengambil kesempatan dengan cara yang ganas. Itu yang kita takut. Kalau khawarij mengambil kesempatan secara ganas, ya, habis. Habis sistem yang berlaku di muka bumi ini tidak akan selamat. Itu yang akan berlaku seperti mana di Syria, di tempat-tempat yang dikatakan Arab Spring. Ya, mereka muncul dalam bentuk ya memerangi. Tak kira dia pun, yang penting mereka ada senjata, mereka akan perang. Tuan-tuan dan perempuan, fitnah. Ya. Kalau khawarij dah masuk campur, fitnah. Dahlah kita terfitnah dengan golongan kafir. Ya, yang memandang Islam hina. Okey. Kalau orang kafir yang boleh berbicara lagi tidak mengapa, tetapi bila orang kafir yang memandang Islam tu hina, itu berat. Ya, mereka tak suka kepada agama kita. Tetapi muncul golongan yang tak suka kepada orang kafir tapi dibuat cara yang tak betul. Itu yang berbahaya. Ya, golongan khawarij ada di bumi kita ni. Orang takkan kenal melainkan orang-orang yang ahli ilmu, dia mengenali mereka-mereka ni. Okey. Baik. Jadi di sini apa yang perlu kita lakukan, sesungguhnya sepeninggalanku nanti ada sifat-sifat para pemimpin hanya mementingkan dirinya sendiri, ego, dan beberapa perkara yang kalian akan ingkari. Kita tak setuju, memang tak setuju. Ya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi caranya. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau perintahkan pada kami jika kami menemui zaman itu?" Ingat, bila para sahabat berbicara, mereka berani. Ya, mereka boleh menentang. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Ibnu Umar yang kita tahu pada zaman Hajjaj kan muncul. Hajjaj muncul. Ibnu Umar bukan pengecut. Mereka kata Ibnu Umar pengecut untuk berhadapan dengan Hajjaj. Maaf, Ibnu Umar pada umur 14 tahun, dia ketengahkan diri dia, "Ya Rasulullah, aku nak berjihad di Perang Uhud." 14 tahun. Kalau anak-anak kita masih lagi dalam lolak main-main begitu je. Tetapi Ibnu Umar ketengahkan diri, "Ya Rasulullah, aku nak berjihad." 14 tahun dalam Perang Uhud. Tapi Rasulullah tolak. Kenapa? Dikatakan belum baligh waktu itu. Kemudian pada tahun berikutnya 15 tahun, Perang Khandaq, "Ya Rasulullah, aku nak berperang." Maka Rasulullah benarkan. Itu dia Ibnu Umar. Tiba-tiba ada pula yang mulut na'udzubillah min zalik kata Ibnu Umar pengecut, terpasal dia tak bertemu dengan Hajjaj. Subhanallah. Ya. Mereka memahami hadis Rasulullah. Hasan Al-Basri bila dikatakan, "Ya Hasan, kenapa kita tak keluar untuk menentang Hajjaj?" Apa Hasan kata? "Bersabar. Bersabar." Fitnah besar. Kalau Hasan Basri kata naik, memang habis. Itu pasal dalam peristiwa Hajjaj, ada seorang tabi'in, subhanallah, tersilap sedikit. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Ya, Allah ampunkan dia. Kenapa? Dia seorang tabi'in yang dahsyat. Di antara ketua tabi'in. Tetapi bila kejadian itu, agak ialah fitnah dalam bab ini, ujian yang Allah berikan, dia terlompat sedikit. Sedangkan hadis dia memang diriwayat. Dalam bab ini dia tersilap. Sa'id bin Jubair. Ya. Yang dikatakan termakan fitnah dengan Abdul Rahman ibnu Ash'as. Ha, itu dia Abdul Rahman ibnu Ash'as. Abdul Rahman ni panglima tentera. Ya, panglima tentera yang besar, Hajjaj lantik untuk membuka satu sempadan di bahagian macam Tajikistan apa semua itulah. Dia menang. Dia menang. Dia masuk menang. Lalu bila habis tu mereka nak balik, Hajjaj kata teruskan. Di situ Abdul Rahman ibnu Ash'as ya tak setuju dengan Hajjaj. Dia kata kita nak balik. Dia bila berlaku macam tu, rupanya dia ni ada keturunan dikatakan macam kerabat yang besar. Maka dia kata, "Aku keluar daripada bai'ah Hajjaj." Azan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita sambung balik sedikit berkaitan dengan Abdul Rahman Ibn Ash'ath. Apabila dia keluar diri dia daripada berbai'ah kepada Hajjaj sebagai gubernur waktu itu di Kufah, lalu dia istiharkan pula dia keluar daripada pemerintahan Bani Umayyah Malik Ibn Marwan. Dengan arti kata, dia menganggap dirinya khalifah yang baru. Nampak tak? Dan Sa'id Ibn Jubair ini dia terpengaruh sedikit disebabkan asalnya nak menumbangkan Hajjaj. Ya, waktu itu dia boleh terima. Tetapi bila dia mengisytiharkan untuk keluar daripada bai'ah Al-Malik Ibn Marwan, khalifah pada waktu itu, dia tolak. Tapi ya, Hajjaj dah tahu Sa'id Ibn Jubair ni dah bersama dengan Abdul Rahman Al-Ash'ath. Maka di situlah timbul fitnah. Timbul fitnah, mereka menyerang Kufah dan Hajjaj berundur, ya, memasang perancangan dia, dia ambil beberapa perancangan ni. Akhirnya dia berundur dan biarkan Abdul Rahman Ibn Ash'ath masuk ke Kufah. Dan Kufah itu negeri mereka, negeri tentera-tentera mereka. Adalah bab Kufah ni agak menarik cerita dia. Ala kulli hal, rupanya itu perancangan siapa nama Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, membiarkan mereka duduk di Kufah. Lepas tu baru mereka serang balik. Bila serang balik, Abdul Rahman Ibn Ash'ath lari balik ke arah utara. Ada satu tempat yang mana mereka ada perjanjian dengan negeri tersebut. Lalu dia minta perlindungan politik di sana. Rupanya raja di situ pula mengkhianati perjanjian tersebut. Dan bila Hajjaj dah menang, dia mintakan Abdul Rahman Ibn Ash'ath. Waktu tu Sa'id Ibn Jubair dah lari dah. Dia tak setuju bila Abdul Rahman mengisytiharkan dirinya khalifah. Kerana tak boleh. Khalifah ada, walaupun jahat macam mana, tuan-tuan dan perempuan, kita akan menyaksikan khalifah di zaman dahulu ada yang pembunuh, ada yang minum arak. Tetapi bagaimana para ulama zaman itu, ya? Bukan mereka pengecut. Kalau kita study balik Imam Syafi'i rahimahullah, tuan, Imam Syafi'i yang dihantar, dibawa daripada Yaman ke Baghdad tu macam hamba abdi. Tapi bagaimana dia menasihati pemimpin? Kalau dia nak bangun, memang boleh tumbang pemimpin waktu itu. Kalau dia boleh bangun seperti Imam Ahmad, kalau dia bangun nak tumbangkan raja pada ketika itu, boleh.
Tetapi kenapa dia tak tumbangkan? Tuan-tuan dan perempuan, walaupun raja tu difahami menganut akidah memang kalau ikutkan terkeluar daripada Islam, Mu'tazilah punya fahaman, tetapi dia tidak keluar. Dia tahu ada adab bagaimana berhadapan dengan pemerintah yang begini. Kita tak belajar benda tu. Sebab apa? Kita ditanam semangat, semangat, semangat. Ilmu kita tak ditanam, akhirnya jadi kesilapan yang perlu kita pelajari, ya. Nasib baik kesilapan kita ya dalam bentuk yang tak mudarat lagi, seperti mana di Syria apa semua. Okey, akhirnya Abdul Rahman Ibn Ash'as mulanya konon nak jadi pemimpin, akhirnya dia ditangkap dan mati jatuh huda. Ya, dia cuba menyelamatkan diri, ya, jatuh huda mati. Ya, na'udzubillah min zalik. Okey, oleh kerana itu dalam peristiwa ini kita kena tahu yang mana dalam hadis ini Rasulullah kata apa dia? Bila sahabat tanya, apakah yang engkau perintahkan pada kami jika kami menemui zaman itu? Baginda menjawab, tunaikan hak yang diwajibkan ke atas kalian. Tunai. Apa yang perlu dibuat? Yang perlu kita buat ialah tunaikan hak dia. Dan hak kita pula macam mana? Mohonkanlah kepada Allah yang mana hak kita. Kalau mereka tak tunaikan hak kita, dengan janji-janji yang banyak tu tak tunai, minta kepada Allah. Maksudnya, biar Allah yang membuat keputusan yang menentukan perjalanan mereka itu nanti. Kita dah tunai hak kita. Kita dah tunai hak kita, mereka tak tunai hak mereka, mereka minta Allah tunaikan hak itu. Supaya mereka belajar daripada kesilapan yang mereka lakukan. Ataupun Allah bagi petunjuk. Jadi ini hadis kaedah kita berhadapan dengan masalah zaman fitnah. Ini dikatakan zaman fitnah. Kalau pemimpin yang begitu, maka bersabar. Banyakkan bersabar dan kita gunakan prosedur yang boleh mengubah ataupun jalan-jalan yang boleh merubahkan mereka. Paling kurang berdoa, Allah bagi petunjuk. Ya, berdoa, Allah bagi petunjuk. Kenapa? Nanti kita akan jumpa hadis-hadis yang begitu dahsyat yang menyatakan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, walaupun kamu akan diperintah oleh hamba abdi. Itu dia, hamba abdi. Sedangkan mereka Quraisy, tapi diperintah oleh hamba abdi, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh. Okey, nanti kita akan sampai, kita akan kupaskan dalam bab ini. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, nak. Itu hadis yang berikutnya. Dari orang yang terdapat hak padanya, tu. Kena. Kalau ikut dalam buku ni, had ni je lah. 49, 50, had tu. Yang mana tu? Boleh tengok. Oh, itu tadi. Ha. Okey, ini kalau diikutkan dia asar lah, asar daripada para sahabat. Tetapi bila dikaitkan dengan kita belajar hadis, bila disebutkan asar, maka dia kategori bab hadis jugalah. Tapi perbuatan para sahabat dalam bab yang begini. Okey, dia wallahu a'lam bissawab. Baik, yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri, dan kita mengharapkan agar kita dapat berjalan mengikut manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak menyesal di dunia dan tidak menyesal di akhirat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk. Wallahu a'lam bissawab. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.